Hello, welcome back to my YouTube channel Syazwa Fakir. So pada hari ini Fakir akan buat motor yang berjenama W125 dan diubah suai menjadi Kart Cross. Hampa mesti tahu lah ni motor siapa. Inilah owner dia. So Fakir ambil alih lah. Fakir yang buat bagi hidup balik lah. Sebelum ni motor tu dia berpunca daripada hantai kecil lah. Hantai kecil je yang punca. Orang habis semua. So Fakir nak putih lah sikit-sikit lah buat. Hampir cayang put kambing apa semua kan lah. Naik motor tu lah jadi lesok lah sikit motor tu. Nak masuk hutan, masuk apa nak cayang put lah. Tanpa melengahkan masa, jom let's go. Lagi masalah yang tadi magnet yang masalah, yang ni heat pula masalah. Ni bar ni okey tak longgak, boleh tu dalam tu dia tak fit lah. Tengok tu dia boleh main ni. So kalau kita bubur juga ikut motor bunyi macam kilang. Itulah masalah dia. Boleh dia nak bubur tapi saya ikut bunyi macam kilang lah. Kalau nak beli heat baru seketul ni memang minyak halau lah kena buat. Kena korek lagi kan. Korek lubang tu kena buka. Lepas tu kena buka tutan lah ni. Tak pergi angin keluar minyak halau. Dan ni nak mudah dia lah. Kita bertukar benda. Apa nama ni? Basik lah. Basik kot nama dia. So ayuh kita pergi buat benda halau ini. Pusuk buah minyak. Nah jadi deng kita nyanda DP guna. Cuma datang singgah baku ada muka. Pura-pura sayang kalau kuang setan. Jadi yang dengan dia bebat penjaya dah. DLC siapa pula ya rim dah. Eh ha. Katanya kedai mana lewat ni? Ya. Ha? Oh. Mana ni? Hak aku lupa. Kepui? Kepui mana? Awak nak buat apa? Kena aku dekat basik ni. Orang nak tukar lah. Tak ada aku pun nak piak kat dia. Tak aku kau tanya. Bodoh dah hal. Entah. Aku tak ada tukar kan sekarang ni. Kita terpaksa beli hit baru lah. Ni kan hit baru lah, hit second. Sebab hit nu dia nipih. Nipih kan? Nipih.
Ha, dia nipis, dia tak boleh buat. Tak boleh buat kalau nak buat boleh tapi sama harga dengan hit bau. Ha, kalau buat boleh tapi sama harga dengan hit bau. Babush nama dia. Ni dia bagi free gift yang kali kepada tu. Ha, baik tu aja buih. Kita tengok dia setting kan. Fakir pun dah sampai rumah. Jadi pi niat tu nak pi buat hit ni lah. Nak pi buat apa tu, babus tu. Tapi kedai tu kata hit ni kan dia dah korek kan, dia jadi macam nipis lah. Cina kata boleh nak buat, tapi dia kata baik beli bau lah. Fakir pun kata dia ada hit wave. Ha, hit wave 15 yang bau hot semua, dia kata dia nak jual. So inilah hitnya yang dia jual tu. Harga dia memang tak masuk akal, RM70 ada jual kat Fakir. Agak kawan-kawan ke. Dia bagi sekali cam SMK, lepas tu hit jenama Liu, lepas tu spring bar SMK, bar saya 28-24. Memang payah nak dapat RM70 mak satu set ni. Package sekali dengan plug umur. So itu saja ke. Tidak, mana ikut ni Fakir nak pasang hari ni motocross ni. Disebabkan Fakir lupa benda lagi, iaitu gasket dengan gang gasket. Itulah Fakir terlupa ni. Sampai-sampai tadi Fakir minum air apa semua, baru tak ingat. Dah lah, Fakir lagi ada kerja yang nak kena buat kan. So jadi tak dah lah. Kita sambung the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Bye.